Halo Mox Money semuanya, kembali lagi dengan Vulcan di sini dalam channel Revul Mox. Ya, baru-baru ini Oppo sudah merilis dua HP terbarunya di Indonesia, yaitu Oppo Reno 2 dan Oppo Reno 2F yang kisaran harga 5 jutaan ke atas. Nah, yang tidak dibawa Oppo ke Indonesia yaitu seri Reno 2Z ini. Untuk itu saya mau memberikan sedikit apa sih keunggulan Reno 2Z ini yang tidak dibawa ke Indonesia. Yuk, mari kita bahas spesifikasinya. Kalau dilihat dari bentuknya, desain belakang Reno 2Z ini kembar dengan dua seri lainnya yang sama-sama memiliki 4 kamera di bagian belakang yang berada di bagian tengah bodi. Dan untuk warnanya ini masih sama dengan Reno 2 biasa yaitu Luminous Black, yang dimana di seri Reno 2F tidak ada pilihan untuk warnanya ini. Dan pindah ke bagian depan HP, Reno 2Z masih tergolong sama dengan dua seri lainnya yaitu menggunakan layar sebesar 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan panel AMOLED yang dimana kita tahu nggak usah diragukan lagi soal kualitas layarnya ini. Udah pasti cakep abis deh. Dan untuk isu yang katanya layar AMOLED cepat burn in atau apalah itu, saya rasa itu teknologi lama, jadi nggak usah takut deh dengan isu-isu seperti ini. Dan ngomong soal desain dari layarnya ini, saya bilang puas banget. Secara kalau lu pengguna HP yang berponi yang pengen upgrade dengan layar full display seperti ini, ditambah lagi HP ini sudah support Dolby Atmos yang saya rasa nggak akan berhenti nonton film Jepang deh. Dan untuk tampilan fisik dari HP ini agak sedikit berbeda dengan seri Reno 2 ya. Untuk bagian bawah masih ada jack audio, USB Type-C dan lubang speaker. Di bagian kiri terdapat tombol volume aja. Di bagian kanan ada tombol power dan SIM tray yang dedicated 3 slot yang bisa diekspansi pakai kartu micro SD up to 256 GB. Pindah ke bagian yang dimana menjadi nilai jual dari HP ini yaitu dari segi kameranya, dimana Reno 2Z membawa sensor dari Sony IMX586 dengan resolusi 48 MP dan ditemani 8 MP wide angle, 2 MP depth sensor, dan 2 MP lensa portrait. Dan untuk kamera depannya menggunakan 16 MP dengan model pop-up kamera atau yang disebut Oppo Rising Camera. Oh ya, untuk lensa yang dipakai Reno 2Z ini memang agak berbeda dengan seri Reno 2 biasa, yaitu tidak adanya lensa telefoto atau lensa zoom. Dan ngomong soal chipsetnya ini, untuk Reno 2Z menggunakan chipset yang berbeda dengan Reno 2 biasa, yaitu dari MediaTek Helio P90 yang sama juga dipakai di seri Reno 2F dengan MediaTek P70-nya. Dengan chipset MediaTek P90 ini menghasilkan performa yang saya bilang lancar-lancar aja. Untuk urusan multitasking masih tergolong oke, dan terutama untuk performa gaming saya rasa masih kurang greget aja. Meski Helio P90 ini masih menggunakan fabrikasi 12 nanometer, yang kalau diajak gaming sebentar saya bilang masih sangat efisien. Tapi ingat, untuk penggunaan pada saat gaming dengan waktu lama agak sedikit boros. Tapi semua itu terbantu dengan baterai yang besar juga, yaitu 4000 mAh yang sudah support fast charging 20 watt. Jadi dengan masalah boros baterai pada saat gaming jadi sedikit tertutupi lah. Tapi kalau diajak nonton YouTube atau sekedar buka-buka sosmed, masih aman-aman aja kok untuk konsumsi daya baterainya. Dan untuk sistemnya, Reno 2Z menggunakan Android Pie dengan antarmuka ColorOS 6.1, dan untuk pilihan memorinya cuma dijual satu varian aja, yaitu RAM 8 GB dan internal 256 GB. Dengan harga kalau di luar Indo kisaran 6 juta. Dan ada bocoran dikit yang katanya HP Reno 2Z ini bakal dirilis bulan depan ya, jadi kita tunggu aja deh. Kesimpulannya, HP ini saya bilang untuk kameranya di kelas harga 6 jutaan, Reno 2Z ini salah satu yang terbaik. Dan untuk performanya, berhubung saya suka game, jadi saya bilang masih kurang greget dengan chipset yang dibawa Reno 2Z ini.
Dan sayangnya, harga segini masih belum terdapat fitur NFC. So, tulis bacotan kalian mengenai HP ini, apakah worth it dengan harga yang diberikan, atau mending beli HP ini aja. Nanti kita review di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan terutama subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Revolmox. Oke, Falcon di sini. Ciao!